Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan para kicaumania. Selamat datang di channel Hobi Official. Oke, teman-teman, seperti yang sebelumnya juga saya sampaikan, beternak murai batu itu sebenarnya tidak ribet dan menyenangkan ya, dan penuh seni kesabaran. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sangat sibuk dengan pekerjaannya, kemudian juga susah memberikan makanan-makanan yang bergizi lainnya, maka jangan khawatir, tidak harus kemudian IF jangkrik terus, kemudian kroto dan ulat Hong Kong, ulat kandang, ataupun juga IF lainnya. Jadi teman-teman bisa menyiapkan makanan kering berupa pur jadi ini, kita racik sedemikian rupa agar memenuhi standar kesehatan ataupun juga gizi nutrisi yang dibutuhkan oleh murai batu, khususnya bagi teman-teman yang akan beternak murai batu. Nah, kali ini teman-teman saya juga ingin menyampaikan pengalaman-pengalaman kami dalam beternak murai batu. Saya cukup menggunakan pakan jadi ini, kita campur, kemudian bisa ditinggal 1-2 hari, 3 hari, sampai 4 hari tanpa harus kemudian was-was burung kita kelaparan. Oke, saya akan jelaskan dulu. Ini adalah topsong, topsong yang hijau ya, rumput laut. Nah, ini rumput laut, kemudian juga yang ini adalah topsong yang kuning ya. Kemudian ini fancy goat food, ini yang pakai yang seaweed atau yang rumput laut ya. Nah, dua-duanya ini 450 gram tiga-tiganya. Jadi ini pakai yang hijau-hijau, dua hijau, satu yang kuning ya. Di campurannya dua-dua yang hijau, satunya kuning. Karena memang pengalaman saya, burung murai batu punya saya semuanya hampir paling suka adalah ke yang hijau, lebih doyan yang hijau. Jadi ini nanti kita campur biar ada variasi ya. Kemudian kita akan juga tambahkan leopard, leopard yang rumput laut halus ini ya. Kemudian ada superfeed. Nah, superfeed inilah yang kemudian banyak mengandung nutrisi ini. Jadi nutrisinya ini proteinnya 50%, lemak 5, serat 9 dan semacamnya ya. Seperti yang ini. Nah, ini paling kaya akan nutrisi dan juga proteinnya. Karena juga ini mahal. Ini harganya kalau di tempat saya 13.000. Hanya dapat berapa gram nih ya? Ini cek dulu berapa ini. Ini produk Mojokerto ya. Ini hanya 100 graman. Kemudian saya kasih bubuk kalsium. Ini gunanya untuk anakan juga bagus sama indukan. Nah, ini nutrisinya kepada ketahanan tubuh, kemudian juga tulang dan telur ya, biar bagus juga. Nah, selain itu, selain satu produk, dua produk, tiga produk, empat produk, lima produk ini, lima macam produk ini, saya juga mengkombinasikan dengan pakan pur lele. Pur lele sedikit saja karena ini juga proteinnya tinggi. Sebenarnya banyak yang peternak juga menggunakan pur lele saja, itu sudah bagus. Tapi saya juga mengkombinasi dengan lain karena ada banyak yang juga nggak suka, kalau nggak suka dari awal nggak dimakan. Selain itu juga kasih ini nih, campuran Hey Profit ayam buras khusus Bangkok muda ya. Ini 1 kg, tapi saya hanya ngasih sedikit saja nantinya ya.
Jadi ini juga ada kalsium, kemudian fosfor, kemudian mineral dan semacamnya. Karena ini untuk anakan juga bagus untuk pertumbuhan burung kita ya. Aromanya juga beda. Jangan lupa juga gizi ayam buras ya. Ini untuk anakan Bangkok bagus. Jagungnya sedikit soalnya itu. Oke, begitu kira-kira saya campurannya. Oke, kita akan lihat bagaimana mencampurkan. Jadi ini saya sudah campur semua. Sudah tercampur rata semua bahan yang tadi saya siapkan. Ini aromanya. Burung saya itu suka bervariasi ya, jadi bergantung teman-teman juga sebenarnya. Ada burung yang ketika dikasih makanan juga nggak mau yang variasi-variasi. Jadi kalau yang saya ini burungnya juga senangnya makan yang bervariasi, makanya saya campur ya. Oke ya, ini ternakan saya, semuanya saya pakai pur. Kalau ditinggalkan pakai pur ya sebagai persediaan makanan. Kalau selebihnya pagi saya tetap selalu kasih jangkrik sebenarnya. Tapi kalau ditinggalkan keluar kota karena juga saya harus kerja tiap hari, maka sebagai jaminan ketersediaan pakanan maka saya sediakan melet ini. Jadi campuran pakan jadi yang sudah kita racik sedemikian rupa. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ini bermanfaat, monggo di share dan subscribe. Dan jangan lupa harus tetap selalu bersabar dalam beternak ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.